Selamat malam Nusana Sedonyo. Kita lagi di sini hari ini. Dan ini adalah mic menggunakan mic eksternal dari mic clip-on ya. Nanti kita bandingkan dengan mic dari headphone atau headset. Dan ya ini kita menggunakan mic dari headset. Nah, kita akan bandingkan dua fungsi, dua sumber bunyi, sumber mikrofon, dan kita akan lihat hasilnya kedua-duanya ya. Dan rekaman yang ini menggunakan mikrofon kondenser ya, merek BM8800 ini. Otaknya BM8000 ya. Nah, ini menggunakan BM8000 dan kita bisa dengar nanti perbandingan hasil bunyi yang diterima dari berbagai macam sumber mikrofon. Oke, menggunakan headphone atau headset ya mendengarkannya supaya bisa terdengar berjelas perbandingan perbedaannya. Dan rekaman video yang ini menggunakan mikrofon internal dari HP yang mic-nya tertanam di dalam HP di bagian lubang sebelah colokan tempat charger ini. Nah, oke. Okay. Jadi kita bandingkan untuk mendengarkan hasilnya bisa di sana dengarkan menggunakan headphone atau headset supaya hasil bunyi perekaman sumber suaranya itu hasil suaranya itu bisa terdengar berbeda dengan lebih jelas. Oke. Okay. Selain menggunakan splitter untuk jack 3mm kita juga perlu aplikasi Open Camera yang bisa di-download di Play Store. Pergi ke Video Setting, kemudian pilih Audio Source untuk sumber mikrofon, dan pilih External Microphone jika ada.